Sanggar Maite Morai juga ikut serta dalam memeriahkan peringatan Hari Noken Sedunia yang jatuh pada 4 Desember kemarin dengan memamerkan karya noken khas Maibrat. Inilah pameran tas noken yang digelar pada Sanggar Maite Morai, Kota Sorong. Tas-tas noken yang dipamerkan ini merupakan hasil karya dari para pengrajin Sanggar Maite Morai. Uniknya noken yang dipamerkan pada sanggar ini hanya tas noken khas Maibrat. Yang membedakan dengan tas noken lainnya ialah, tas noken Maibrat dibuat dengan bahan dasar kulit kayu Genemo, dengan melewati beberapa proses sebelum dirajut menjadi tas noken. Bahan dasarnya itu dari kulit kayu Genemo. Itu diambil prosesnya, kemudian direndam di air selama 2-3 minggu. Kemudian setelah itu dibersihkan dulu kulit ari yang kasar. Setelah itu dijemur, lalu dihaluskan dengan tangan, baru dianyam. Pameran ini juga dihadiri oleh perwakilan perempuan dari Majelis Rakyat Papua yang menyampaikan harapannya agar kelestarian tas noken yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak bergerak ini bisa terus dilestarikan oleh setiap generasi. Harapan kami dari Lembaga Majelis Rakyat Papua Barat, lembaga ini adalah lembaga kultur orang asli Papua. Kami berharap ke depan untuk regenerasi Papua harus mempertahankan noken ini. Merupakan salah satu budaya yang dapat dibudayakan dan dapat dikembangkan dari generasi ke generasi sampai. Rian Evinarta, Kompas TV Sorong, Papua Barat.